Teman-teman, hari ini Asila dan Aruna mau buat gambar bunga dari garpu dan dari botol. Asila, bunganya mau warna apa? Warna pink. Kalau Aruna mau warna apa? Sesuai warna bunga sama ini. Aruna warna ini aja ya, red ya. Warna ini. Oke, kita bikin dulu cat airnya, kita buka dulu ya. Ya, Asila pakai sendok, pakai garpu, Aruna pakai botol. Seperti ini teman-teman caranya. Iya. Ya. Nah, bunga tulip. Kalau Aruna coba. Jangan banyak kalah. Tuh bunganya. Sekarang yang bikin lagi, ayo. Maju. Bunganya yang bagus dong, Sila. Aruna udah selesai? Asila sudah selesai. Nah, bunganya udah jadi teman-teman, seperti ini yang dari garpu. Aduh. Yang dari garpu seperti ini. Dan dari botol, dari pantat botol. Seperti ini. Bagus ya teman-teman ya. Dan sekarang kita mau buat batang pohonnya, batang bunganya ya. Pakai warna hijau. Hijau atau bahasa Inggris ya? Green. Iya, kita mau bikin batang green. Bunganya panjang ke bawah, Sila. Nah, batang pohonnya kayak panjang gini, Sila, seperti ini. Nih. Terus ini kasih daunnya gini. Nah, gitu. Coba Sila. Bisa. Ya, bisa Sila. Pinter, good job. Sekarang yang satu. Aruna boleh minta di sini nih. Ya. Teman-teman, kita tambahin ya bunganya biar penuh di sini. Tuh. Asila nano. Asila mau warnai lagi enggak? Yang itu. Yang pakai botol. Satu lagi. Ini dia hasil mewarnai bunga dengan memakai garpu. Wow. Seperti ini hasilnya. Agak berantakan tapi nggak apa-apa ya, karena yang buat masih kecil. Dan satu lagi, bunga yang dibuat dari bawahnya botol. Seperti ini teman-teman. Tuh, lucu kan bunganya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita mau mewarnai pakai telapak tangan. Kita mau buat binatang pakai telapak tangan yang diwarnain. Oke, tapi di video berikutnya ya teman-teman ya, nggak sekarang. Bye bye teman-teman.